I didn't know hari Jumat pagi-pagi di sini ini jam. We are here at Sungai Kiambe. Industry. Sebenarnya kami ini kan melawat tanah kuburan Allahu Arhamah Nenek Nda Pengira Haji Halimah. This bridge brings back memories. Assalamualaikum. Hai. Siapa nama lain? Ini adikku. Tapi lagi besar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kena lompat tiga orang dari belakang bapa ni. Hai. Bye Pen. Bye. Dah selesai menziarahi kubur Pengiran Haji Halimah, iaitu bonda kepada babu. Dan sekarang ini kita ni ke mana ni bro? Ke ya, Tamu Kiambe, di mana terletak di tengah-tengah bandar Seri Begawan. Ini kalau kita lihat sini, sini ya renovation sudah. Oh. So ada proper sudah punya layout lah. Dulu cuma nak kan? Dulu macam cemato. Cemana? Cemana? Yang cemato? Skated lah. Skated. Skated lah. Okay. Sekarang ni bisa sudah ada kipas. Yes. Ada kemudahan yang mungkin lebih luas lagi bagi peniaga-peniaga yang mencari rezeki di sini. Tamu Kiambe sudah wujud sejak tahun 1980-an. Suatu ketika dahulu, tamu ini merupakan tempat pertemuan bagi penduduk kampung air dan yang tinggal di darat untuk berjual beli dan bertukar barangan antara mereka. Ba, terima kasih ya. Beli gula yang kita bawa. Seiring dengan peredaran masa, pihak kerajaan telah menaiktarafkan tamu ini dengan kemudahan moden pada bulan Jun 2016. Kini, Tamu Kiambe menjadi sebahagian daripada identiti Bandar Seri Begawan dan tarikan warisan yang unik dengan menjual pelbagai barangan. Saya sudah menziarahi tanah perkuburan dan juga singgah ke Tamu Kiambe. Banyak lurehnya baboto. Sekarang ini kami on the way ke kereta, which is di sebelah sana. Parking berbayar arah Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Thank you. Assalamualaikum.